Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Rumah Fish Air. Hari ini saya akan berbagi sedikit pengalaman atau sedikit info buat teman-teman F1 Jet Air ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, bantu like subscribe channel YouTube saya biar saya itu selalu semakin semangat membuat video-video tutorial tentang otomotif. Karena berbagi pengalaman itu baik dan indah teman-teman. Oke, sudah subscribe teman-teman. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak. Sekarang kita lanjut ke videonya. Saya akan membahas perbedaan gigi atau gear pompa oli samping yang seperti ini, warna kuning ini ya teman-teman, ada di dalam mesin antara full clutch dan sporty ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, kita langsung aja ya. Ini di depan saya sudah ada gear pompa oli ya teman-teman. Ini gear pompa oli sporty ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Cara membedakannya itu seperti ini teman-teman. Ini nggak usah dibuka lah teman-teman, karena ini mau saya rakit sudah. Ini yang sudah dilepas, ini ada di depan saya. Perbedaannya kalau sporty itu gear pompa olinya itu cekung teman-teman. Seperti ini kan cekung ya. Itu teman-teman bisa lihat, cekung kan. Ini sporty teman-teman. Oke, cekung ya. Perbedaannya kalau sporty itu gear pompa oli yang di dalam plastik ini warna kuning ini cekung. Itu sporty. Kalau full clutch itu rata teman-teman. Datar atau rata ya teman-teman. Seperti ini full clutch teman-teman. Rata ya. Itu rata, enggak ada cekungannya. Begitu ya teman-teman cara membedakan gear pompa oli samping sporty sama full clutch ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau sporty cekung, ini kan cekung. Kalau full clutch datar atau rata, gitu ya teman-teman. Oke, paham teman-teman ya, mudah-mudahan lah paham. Sekian dulu video dari saya, semoga video saya bermanfaat buat teman-teman Fish Air seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua tak, ngebul terus.